Miko stres anjir. Punya teman begini amat. Di belakang kelihatan lagi ada penyucian anjir. Toko roti Grizzly. Ah, lihatlah kuit itu. Hana sama Miko. Auranya emang beda sih nih kalau lihat si Hana sama Miko. Kayak Miko tuh lemas banget. Apa gara-gara stres ya tuh anak ya? 550 yen. Untuk hari ini, kuenya tinggal satu. Mong Blanc. Kenapa itu? Lihat apa itu? Lihat apa itu? Lihat apa itu anjir si Miko anjir. Kita mau kemana lagi dalam tur makanan? Dari buku pantat. Kesel banget gue. Namanya gak ada yang lain apa? Aduh. Aduh. Gak tenang banget sih hidupnya. Aduh, lihat apa tuh si Miko anjir. Waduh, duh. Gila, kukunya panjang banget. Ah. Ah, gila dah setannya makin lama, bentuknya makin aneh-aneh anjir. Anjir, tiba-tiba. Aduh, gak tenang banget anjir hidupnya Miko dah. Mimpinya dihantuin. Pas bangun bisa ngeliat hantu. Waduh, gue kalau jadi dia udah... Wah, anjir ke ustadz mulu kali gue. Gila, di rukiah mulu gue tiap hari. Waduh. Di rumahnya Hana nih waktu pagi. Are. Du. It. Wancir gila. Sarapannya pancake berapa lapis tuh anjir? Segunung. Waduh, emaknya tuh. Seiyunya kurang anjir. Wey. Udah lama gak lihat fan service-nya. Proportion badannya tuh. Aduh. Sengaja gitu loh. Si Hana kayak udah nggak takut-takut lagi aja. Ish, mati. Anjing menggonggong biasanya ada sesuatu, guys. Kayak kata orang zaman dulu tuh kan, wah Hana diikutin anjir gila. Aduh. Setan paman. Yang kemarin. Wah, dia ngikutin Hana dong. Waduh, bahaya.
Setan mesum lagi anjir jangan-jangan. Auranya Hana. Ah, gila. Wah, gokil auranya Hana anjir. Jadi kalau setan kecil tuh kebakar, guys. Anjir. Udah lapar lagi. Ada kue lagi. Isi energi dulu. Anjir. Udah kayak tenaga dalam. Udah kayak tenaga dalam anjir. Apa tuh bocah? Kerahnya lepas, Ciko lari dari sini. Aduh. Dilarang masuk tempat ini. Bangunan terkutuk yang selalu dibiarkan terlantar. Aduh. Waduh, anjingnya lepas masuk ke bangunan terkutuk anjir. So-soan nih anak nih anjir. Hana so-soan nih. Kamu di mana? Emang banyak hantunya anjir tuh kan. Aduh diikutin anjir dari belakang. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Makin banyak anjir. Setan-setan kecilnya keluar. Oh, dites lagi. Gila. Iblisnya kebakar anjir. Di aura positifnya Hana tuh ngebakar iblis tuh, guys. Kadang bahagia juga aja jadi orang bodoh. Duh, suara. Kalau tadi si anjing yang tetangganya bisa ngelihat setannya, harusnya Ciko ini bisa ngelihat setan yang ada dekat Hana juga sih. Bakal teriak nggak tuh, bakal ngegonggong nggak nih anjingnya. Ya aduh, 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 banyak banget anjir. Aduh, tuh banyak banget anjir. Buset, anjingnya gede banget. Gue kira anjingnya kecil anjir. Kayak anak anjing. Anjingnya gede banget.
Oh, si Chico tuh ketakutan anjir. Dia masuk terus dia kayak lihat setan-setan itu, akhirnya dia takut. Aduh, tuh dadanya gede banget anjir. Tapi seru juga sih nih, kita nggak diliatin si Miko doang, jadi ada kayak sudut pandang karakter lain. Apa dia baik-baik saja? Aduh, masih dikejar dong. Makin stres. Guys, cuman coba kalian pikirin deh. Setannya dari tadi ngikutin Hana, cuman kan Hana udah pasti nggak ngeliat gitu loh. Nah, sedangkan kalau ada setan yang nunjukin ke Miko, si Mikonya nggak lihat, setannya tuh pergi gitu loh. Nah, ini alasan setan yang ngedeketin Hana tuh apa gitu loh. Gue kepikiran gitu dari tadi. Kok setannya tuh nggak pergi, padahal tahu kalau Hana tuh nggak lihat. Bioskop juga bisa tutup. Kuil. Kuil apa nih? Perbedaan proporsi badan yang beda badannya. Aduh, saya tanya makin lama gila dah. Mungkin ini hantu yang sebelumnya. Tapi beda kan? Tak kusangka kalau dia mengikuti Han. Dia harus segera diatasi. Iya kan, dia ngikutin Hana, padahal Hana udah pasti nggak ngeliat. Nah, tujuannya tuh apa gitu loh? Aku asal cari tahu dan mengikuti, tapi apa ini tempat aman? Aku tak melihat orang lain di sini. Mungkin kami salah tempat. Semangat, Ben. Ada. Tapi aku harus tetap maju. Kalau di Jepang tuh kalau lo mau doa, kayak lo lempar uang gitu terus lo kicering kicering kicering, prok prok prok. Dihalangin nih kayaknya sama setan nih anjir. Oh, masuk truk, truk tuh doa. Ku harap aku bisa menikmati banyak makanan yang lebih enak. Aku mohon, tolong lakukan sesuatu pada makhluk sana ketihana. Gila, baik banget. Baik banget Miko. Ya udah sih aja. Orang orang lagi doa anjir. Yus. Oh. Enggak, auranya beda guys, auranya beda. Auranya beda guys. Ini auranya putih loh tadi. Tempat ini punya aura khusus ya. Rubah. Penjaga kuilnya rubah. Tuh, kan? Debu maca, keluarlah. Aih, sedap. Aduh. Kan. Aduh. Ada iblis suci, guys.
Ini ibarat kayak penyucian anjir. Eh, Hana, entah dulu ini. Iblisnya lagi di... Wah, gokil anjir nih penyuciannya dah. Makhluk seram itu. Kesakitan. Jangan-jangan mereka. Anjir. Kekuatan iblisnya lebih kuat dong. Hana diem ke. Hana diem ke. Latar seperti ini adalah latar yang nge-hits di media sosial. Foto selfie sama setan. Wah, anjir. Ah, sumpah nih Miru kocan dah kacau anjir, sumpah. Miko stres anjir. Punya teman begini amat. Di belakang kelihatan lagi ada penyucian anjir. Nani are. Ayo dong, sadar dong. Untuk sekarang, apa kami sudah selamat? Okanai. Oh, ini yang dua tadi nih. Dia bangkit lagi. Bisa dibilang ya ini penjaga kuilnya gitu loh. Sekarang apa lagi? Jangan dulu dong. Wah, kacau. Dibilangnya jangan dulu, bukan jangan ya, berarti nanti akan. Wah, kacau aja. Enggak, nih bukan iblis baik. Bukan iblis baik. Aku tak bisa bergel. Tiga kali. Apa itu maksudnya? Apa itu? Wah, gila nih. Miyaru Kochan makin lama misterinya makin-makin. Kayaknya masih ada sisa banyak. Kita coba cek dulu.
Oh ini dia, ya kan? Yang pertama udah gue bilang, apa pasti si Miko lihat sesuatu nih. Keluarkan aku. Anjir, iblisnya kekurung ya. Di etalase kue. Nah, nih 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 nih. Nih nih, Mikonya ngeliat sesuatu nih. Kocak banget dah anjir. Oke guys, jadi itu tadi adalah Mirikochan episode ke-6. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.